Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi awalan thumma usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin, majlis Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan di hari yang mulia ini, di hari Jumat, dan kita bersama-sama berada di tempat yang mulia, di Masjid Raya Darussalam, dalam keadaan suci. Kita menghadap kepada Zat yang Maha Suci seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian intizarul awami wa jinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu bukti kewajiban kita, ketakwaan kita kepada Allah adalah kita pada hari ini melaksanakan salat Jumat berjamaah. Inilah salah satu bukti kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di hari yang ke-20 dari bulan Syaban 1445 Hijriah. Ini berarti tinggal 10 atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur yang panjang kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tetap disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti masuk bulan suci Ramadan 1445 Hijriah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kamus besar Lisanul Arab disebutkan bahwa kata Sya'ban itu berasal dari kata Sya'bun yang berarti berbagai kelompok suku bangsa. Sumia Sya'ban litasya'aba fil arab fi talabil miyah wal barad. Dinamakan dengan bulan Sya'ban karena suku-suku bangsa Arab saat itu mencari air dan goa-goa.
Mereka mencari air dan bulan-bulan Syaban karena suku-suku bangsa Arab saat itu mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang berarti panas karena terik matahari di siang hari. Kemudian arti yang lainnya dari bulan Syaban adalah Jabar, Syahrul. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Sumia syahrul Syaban litasya'ala fihi khairat hatta tadkhula Ramadan. Dinamakan dengan bulan Syaban karena di dalamnya terdapat berbagai kebaikan yang banyak yang bercabang-cabang hingga masuk ke bulan Ramadan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau berusia kurang lebih 38 sampai 40 tahun, beliau setiap bulan Syaban sudah menyiapkan diri untuk berkhalwat atau menyendiri beribadah untuk meminta bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memilih Gua Hira sebagai tempat berkhalwat, sebagai tempat menyendirinya, sebagai tempat tafakur dan tadabburnya. Dan menurut sejarawan Muslim, Husin Haika dalam karya beliau Hayatul Muhammad, Rasulullah SAW menyendiri dan berkhalwat sejak bulan Syaban sampai masuk bulan Ramadan selama kurang lebih 40 malam. Sampai akhirnya beliau menerima wahyu yang pertama surah Al-A'raf ayat 1 sampai 5 di malam Al-Qadar. Di malam penentuan beliau sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi Muhammad SAW. Ma'asyara muslimin rahimahullah. Kemudian setelah beliau berhijrah ke Madinah, meninggalkan kota Mekah dan sekaligus meninggalkan juga Gua Hira, tempat berkhalwatnya beliau. Yang pertama sekali beliau bangun di kota Madinah adalah masjid sebagai ganti kerinduan beliau kepada Gua Hira di kota Mekah. Dari masjid inilah beliau beribadah dan menyiarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kemudian membangun masyarakat yang berakhlak mulia. Setiap datangnya bulan Syaban dan Ramadan, beliau tidak lagi datang ke Gua Hira di Mekah untuk berkhalwat, tapi justru beliau selalu mendatangi masjid untuk memakmurkannya dengan sholat berjamaah, iktikaf di masjid, dan selalu mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Artinya masjid bagi Rasulullah adalah pengganti Gua Hira, tempat beliau berkhalwat, tempat beliau beriktikaf, sehingga Nabi Muhammad selalu iktikaf di 10 malam terakhir setiap Ramadan sampai akhir hayat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat bulan Syaban dan Ramadan tentunya menjadi inspirasi bagi kita, menjadi motivasi bagi kita, menjadi teladan bagi kita dengan cara mempersiapkan diri kita masing-masing, mempersiapkan hati kita dan mempersiapkan rohani kita untuk memulai mempersiapkan di bulan Ramadan ini sampai nanti masuk bulan suci Ramadan. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan banyak amaliah-amaliah yang harus kita persiapkan. Di antara amaliah Ramadan yang wajib bagi kita untuk mempersiapkan dan menunaikannya adalah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang umat-umat sebelum kamu, agar kamu nantinya mencapai orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, perlu kita camkan di hati kita masing-masing bahwa kewajiban puasa Ramadan yang kita tunaikan tidak hanya merupakan bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, melainkan juga merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amaliah Ramadan yang kedua yang sangat dianjurkan adalah salat tarawih berjamaah, dan terutama di masjid-masjid. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Wa man qama Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan serta kesadaran, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menyuruh kepada kita untuk mendirikan salat tarawih dengan memperhatikan tiga ungkapan kata dalam bahasa Arab. Ungkapan yang pertama adalah ungkapan qama Ramadan dalam hadis di atas, mengandung arti bahwa kita disuruh mendirikan salat tarawih dengan cara yang sempurna. Aqimus shalah, sempurnakanlah salat. Qama Ramadan, sempurnakanlah salat tarawih di bulan Ramadan. Sempurna rukun fi'liyahnya atau rukun perbuatannya seperti rukuk dan sujud, dan hindari salat tarawih yang tergesa-gesa. Kalau ada orang yang salat tarawih berjamaah 20 rakaat dengan durasi waktu hanya 7 menit, maka salat tarawihnya tidak akan sempurna rukun tuma'ninahnya, baik di saat setiap sujud maupun rukun-rukun fi'liyahnya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ungkapan yang kedua dari hadis di atas adalah imanan. Imanan mengandung arti bahwa kita disuruh mendirikan salat dengan penuh keimanan, kekhusyuan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendukung kekhusyuan dan keikhlasan dalam salat tarawih, hendaknya membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya dengan tempo yang sedang, karena akan mudah dipahami dan diresapi oleh imamnya sendiri dan juga oleh makmumnya. Sebaiknya dihindari membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah yang lainnya dalam salat tarawih dengan tempo bacaan yang super cepat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian ungkapan yang ketiga dalam hadis di atas adalah ihtisab, yang berarti kita disuruh untuk mendirikan salat tarawih dengan penuh perhitungan dan keistiqomahan. Istiqomah melaksanakan salat tarawih mulai dari malam pertama Ramadan sampai dengan malam terakhir Ramadan. Jangan hanya penuh jamaahnya di masjid dan di tempat-tempat sholat di awal-awal Ramadan saja, melainkan juga harus memenuhinya di akhir-akhir Ramadan. Apalagi di 10 malam terakhir Ramadan, Allah
lebih banyak menurunkan malam-malam al-qadar. Sayang kalau kita tinggalkan. Kalau hanya sholat di awal-awal, meski penuh di awal-awal, tapi di akhir-akhir kosong. Ini tidak mempunyai perhitungan yang matang. Ihtisabah. Ma'asyara muslimin rahimahullah. Pada kesempatan bulan Syaban ini, mari kita mempersiapkan diri kita, jiwa kita, rohani kita untuk memasuki bulan suci Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada malam al-qadar, malam penentuan, malam yang membuat kita semakin baik. Oleh karena itulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan dalam karya beliau kitab Al-Hikam, Urudul Imdadi bihasabil isti'dadi wa syuruqul anwari ala hasabi sawahil anwar. Besarnya imdad, besarnya anugerah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang masuk ke dalam hati kita tergantung dengan persiapannya. Dan terangnya cahaya yang datang ke dalam hati kita tergantung dengan bendungnya hati kita. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai memasuki bulan suci Ramadan dan meningkatkan amaliyah kita di bulan suci Ramadan nantinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa rafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa at'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa mawlana Muhammadin wa amkun li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ صَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ قَدِيمًا فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qawmiyan hajat Allahumma ansur man nasrati Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestine Allahumma dammir a'da'ati wa a'rid kalimataka ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa hukmikum wa la dhikrullahi akbar.